rakyat Jakarta. Dia mengatakan dinasti. Pernyataan calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia PSI, Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di Yogyakarta menuai polemik dari berbagai kalangan. Khususnya masyarakat daerah istimewa Yogyakarta hingga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang turut angkat bicara. Ditemui di kantor gubernur Senin 4 Desember, Sri Sultan mengatakan ada tidaknya unsur dinasti politik dalam peraturan ini bergantung pada persepsi publik. Menurut Sultan, salah satu amanat dari Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY adalah mekanisme penetapan pimpinan daerah. Tercantum secara jelas bahwa Gubernur DIY dijabat oleh Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur DIY dijabat oleh Adipati Pakualam yang bertahta saat itu. Sehingga meski tanpa melalui proses pemilu, bukan berarti Yogyakarta menerapkan politik dinasti. Dinasti atau tidak, ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DIY, DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu aja bunyi undang-undang istimewanya itu. Tapi kalimat dinasti atau tidak di situ juga nggak ada. Yang penting kita bagian dari Republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada. Kan itu aja. Sebelumnya, pegiat media sosial sekaligus politikus PSI Ade Armando menyindir aksi BEM UI, UGM, dan BEM kampus lain saat mengkritik praktik politik dinasti jelang Pilpres 2024. Ade merasa ironis dengan aksi tersebut lantaran politik dinasti sesungguhnya menurut dia berada di daerah istimewa Yogyakarta. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo Kantor Berita Antara mewartakan. Sultan dan Pakualam bertahta sebagai gubernur itu adalah sah secara konstitusi.